Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas ya mengenai pemain keturunan. Ya, walaupun ini mungkin banyak sekali ya yang bilang kepada saya, "Bang, setiap hari bahas pemain keturunan." Tetapi dari PSSI sendiri kita ketahui tidak ada respon. Nah, mungkin inilah teman-teman tujuan saya sebenarnya mengapa saya selalu intens membahas pemain keturunan dan kabar terbaru dari pemain keturunan, agar nantinya ini sebagai batu loncatan kepada semua ya, termasuk media ini, untuk terus membackup pemain-pemain keturunan agar PSSI juga memiliki gerak cepat. Dan di sini pun saya melihat ya, alhamdulillah hasil usaha kita semua berkat kita selalu membahas mengenai pemain-pemain keturunan, akhirnya pun PSSI pun juga langsung menjawab, teman-teman buka suara mengenai kabar terbaru dari pemain keturunan. Jadi menurut saya seperti ini teman-teman, kita selalu membahas pemain keturunan ya di konten-konten saya itu tujuannya untuk membackup pemain keturunan agar PSSI konsen dan fokus untuk selalu mengurus ini, jangan sampai ditunda-tunda. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan ya mengenai PSSI akhirnya buka suara. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kita mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja saya melihat ya, memang sekarang ini banyak sekali media yang mengangkat mengenai pemain keturunan, dan exco PSSI Bapak Arya Sinulinga pun langsung di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen mengenai kapan sebenarnya pemain-pemain keturunan ini akan segera bergabung. Nah, di sini saya langsung membacakan dari Bapak Arya Sinulinga ya. Dia mengatakan, "Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Tunggu saja, ingat nggak ketika masalah pindah federasi Ivar dan juga Rafael? Kami ditanyain terus, kami diam aja, dan saya katakan, cek aja nanti kalau tanding. Masuk line up waktu lawan Palestina. Jadi tunggu aja. Ngapain keluar-keluar? Yang penting apa yang diminta oleh pelatih kami kerjakan." Nah, ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya PSSI sekarang juga tidak tinggal diam teman-teman dalam mencari pemain-pemain grade A ini. Ya, walaupun saya selalu menekankan ada beberapa pemain yang memang mencuat, ingin sekali dinaturalisasi. Ada juga pemain yang memang sedang diam-diam mengurus proses kepindahan. Seperti sosok Cyrus Margono saat ini prosesnya sedang berjalan teman-teman ya, dan itu belum berhenti. Dan kemudian ada beberapa pemain lagi yang mungkin di sini akan saya spill-spill ya, dan ini bisa menjadi kisi-kisi nantinya untuk kita ketahui agar mungkin yang banyak yang belum mengikuti tentang pemain keturunan itu tahu. Ya, ada beberapa nama yang memang saat ini sedang giat untuk menjadi bagian Indonesia. Satu nama yang paling mencuat yakni Jaidas. Jaidas ini memang posisinya sebagai gelandang bertahan, dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang serang, bahkan dirinya juga bisa menjadi fullback. Nah, multi posisi ini sebenarnya yang membuat Sintayong sangat serius untuk mengincar Jaidas. Nah, kemudian bukan hanya itu ya, walaupun PSSI tidak secara gamblang menyebutkan ya pemain yang dibutuhkan oleh Sintayong. Sintayong ini kita ketahui memang membutuhkan sosok striker. Ada dua nama yang saat ini sedang gencar ya untuk segera dinaturalisasi, yakni Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun ini juga mengatakan iya kesanggupan dirinya, dan ini juga bisa menjadi langkah PSSI untuk secara diam-diam untuk memanggil pemain itu untuk segera membela Indonesia. Kemudian ada satu nama lagi yang di posisi sebagai wing juga, winger juga bisa, kemudian posisi striker juga bisa, yakni Milian Manhoff. Nah, Milian Manhoff ini juga menurut saya sangat efektif untuk segera dinaturalisasi karena memang usianya relatif muda, 21 tahun, kemudian dia juga sudah tembus di VTC.
Nah, itu beberapa nama, tuan-tuan ya. Kemudian ada beberapa nama lain seperti Mats Hilgers dan juga Emil Audero. Nah, keempat pemain ini yang berpotensi secara diam-diam ini akan diambil oleh PSSI. Walaupun PSSI tidak mempublis, saya meyakini dari empat itu pasti nanti ada yang memang menjadi bagian timnas Indonesia, apalagi di posisi striker. Striker ini sangat diperlukan sekali oleh Shin Tae-yong karena memang saat ini ada beberapa kendala. Nah, mengapa ya rasionalnya seperti ini, logikanya seperti ini. Mengapa PSSI ini ya berusaha mencari pemain-pemain keturunan? Jawabannya sangat simpel, teman-teman. Karena PSSI menugaskan Shin Tae-yong itu amanah yang sangat berat atau tanggung jawab yang sangat berat. Jadi usaha Shin Tae-yong itu juga harus dibarengi dengan apa yang harus diusahakan oleh PSSI, karena dua proyek jangka panjang ya, yakni harus lolos di kualifikasi Piala Dunia hingga babak akhir, artinya bisa tembus di Piala Dunia dan juga di Olimpiade Paris. Oke, kita bahas yang pertama yakni Piala Dunia. Tentu Piala Dunia ini tidak main-main persiapannya, dan PSSI sedang mengejut dari sekarang dengan target PSSI yang begitu besar yang harus dilakukan atau harus dikerjakan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga meminta kepada PSSI untuk bisa menuruti apa yang Shin Tae-yong mau ini, dan inilah teman-teman, benar sekali yang dikatakan oleh Bapak Arya Sinulinga bahwa kita harus tetap berkoordinasi antara pelatih dan mengerjakan semua yang diinginkan pelatih. Nah, artinya di sini kita mendapatkan kesinambungan ya antara PSSI dan juga pelatih bahwa ini akan segera terjadi. Jadi kesimpulannya, teman-teman, saya melihat ini akan ada penambahan pemain grade A. Jadi kita tinggal menunggu saja, teman-teman ya. Kita tinggal menunggu saja. Kemudian kita terus melihat ya perkembangan informasi-informasi terbaru. Jadi yang selalu bertanya kepada saya, "Bang, tolong berikan informasi ini kepada PSSI." Kami selalu membackup tentang berita-berita itu, teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir tentang hal itu. Namun ya, di sini mungkin banyak juga yang tidak suka mengenai konten-konten pemain keturunan ya, karena memang saya melihat setiap hari membahas pemain keturunan karena ya mungkin banyak yang bosan, tetapi itu adalah sebagai bentuk backup kita ya. Backup saya kepada pemain-pemain keturunan agar pemain-pemain keturunan itu dipercepat untuk membela timnas Indonesia, karena kita tidak punya kesempatan banyak lagi untuk persiapan. Piala Asia sudah mepet, kualifikasi Piala Dunia juga sudah mepet. Ya, tujuan kita di sini untuk membackup, kemudian memberikan informasi agar PSSI selalu fokus mengurus para pemain-pemain diaspora. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman, dengan buka suaranya Bapak Arya Sinulinga ini? Apakah kalian yakin PSSI nanti mampu mendapatkan banyak sekali pemain-pemain grade A? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.